saya takut sendiri loh. Aduh ya aku tolonglah saya hari ini. Gimana ini, Rin? Aduh, kok pegangin temannya? Gila lah, Mas Roni. Aku takut lanjut sih. Aduh, Mak, eh, tolong, Rin. Nafas ya. Terasa. Program pemerintah di dalam penanganan penyebaran COVID-19 di wilayah Kota Batam. Perlu kami sampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu bahwa Provinsi Kepulauan Riau sudah masuk zona merah. Artinya masyarakat sudah banyak terpapar dan COVID-19. Oleh karena itu kami mengimbau kepada warga masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan di dalam melaksanakan aktivitas kegiatannya. Ya. Jangan sekali-kali kita menganggap hal ini hal yang biasa. Ini sudah luar biasa. Ya. Banyak saudara-saudara kita yang sudah terpapar dan dirawat di rumah sakit. Ada yang sehat, sembuh, dan ada juga yang meninggal dunia. Ya. Oleh karena itu, kami mengimbau kepada warga masyarakat tetap melaksanakan vaksin, jangan takut-takut. Banyak berita di media sosial, berita tentang tidak benar atau hoax, ya, jangan percaya. Ya. Ini adalah tujuannya bapak-bapak, ibu-ibu diberi vaksin untuk imun tubuhnya kuat. Dan sehingga terhindar dari penularan COVID-19. Ya. Dari Kelurahan Tanjung Buntung dan kelurahan lainnya yang hadir dalam pelaksanaan vaksinasi di Polsek Bengkong. Pada kesempatan yang baik ini, kami selaku Kapolsek Bengkong dan didampingi dengan Ibu Dr. Suryati, Kepala Puskesmas. Silakan diberi untuk berbondong-bondong datang ke Polsek dan untuk dilaksanakan vaksinasi. Dan mungkin itu aja silakan dari saya. Thank you.
sebentar. Oke. Okay. Terima kasih Anda telah menonton informasi dari Warta Kempi. Jika Anda tertarik, silakan subscribe, like, comment, and share.